cewek jaga-jaga balik nanti jadi macam-macam wah ubatnya ustaz tu sifat tak elok-elok sampai sudah jenis sin sian sebab ilmu sihir tu ilmu tahap tertinggi Allah Alam. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang mempunyai ilmu pengetahuan dari jenis ilmu yang sepatutnya dipelajari hanya untuk mencapai kerana Allah SWT. Nah, disebut sini, diberkatkan iaitu ilmu agama. Kata pengarah kita ni ilmu agama lah. Tapi kita luaskan lagi. Ilmu-ilmu keduniaan pun, kalau kita belajar semata-mata kerana mencari kerana Allah SWT, maka dia menjadi satu ibadah tu. Macam zaman-zaman kami dulu tahun 90-an bila pelajar fakulti undang-undang orang ni fakulti sekolah fakulti perubatan orang ni fakulti sekolah fakulti ekonomi orang ni fakulti sekolah fakulti sastra dan sosial orang ni fakulti sekolah fakulti orang ni fakulti sekolah. Yang tak sekolahnya fakulti apa? Akademi Pengajian Islam. Itu tak sekolah. Belajar syariah, usuluddin, pendidikan Islam, itu tidak sekolah. Jadi itu tanggapan kami dulu. Sebab itulah umat Islam jadi pun mundur kepada. Sebenarnya kita sudah mensekularkan ilmu. Boleh faham tak? Maksudnya kita letakkan kalau ilmu agama, ini ilmu ya, menuju ke akhirat. Ilmu dunia, ilmu perubatan, undang-undang, ekonomi, sains, kejuruteraan, ini bukan membawa ke akhirat. Ini ilmu sekular. Tidak betul. Kenapa Islam zaman dulu berjaya membina tamadun yang hebat sampai menguasai 2/3 dunia sehingga lahirnya tokoh-tokoh seperti ya Ibn Sina, kan, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Ibnu Firas. Manusia pertama terbang bukan ya Oliver dan Wilbur Wright. Manusia yang pertama yang terbang adalah Ibnu Firas. Tapi dia tak buatlah. Dalam catatan dia tak buatlah macam terbang tu. Dia buat satu bentuk sayap yang ada aerodinamik. Jadi dia pakai kat badan dia, dia pun terbang daripada daripada lereng bukit turun ke bawah. Tuan-tuan carilah dalam Google, tanya pakcik Google Ibnu Firas. Itulah manusia yang pertama terbang. Manusia apa tuan-tuan? Kristian ke? Tidak, manusia Muslim. Tapi dalam Islam dia melahirkan tokoh-tokoh ilmu yang hebat. Tetapi mereka dalam masa yang sama, mereka pakar ilmu-ilmu agama. Mereka pakar ilmu akidah, pakar ilmu fake ilmu Al-Quran, hadis, tasawuf. Mereka pakai ilmu tu. Ibn Sina, dia pun seorang ulama fiqh rupanya. Tapi dalam masa yang sama dia juga seorang tokoh ilmu perubatan. Ibn Sina, buku ni yang dibaca menjadi bahan rujukan fakulti perubatan selama berpuluh-puluh lama dia. Sampai hari ni pun ya. Cuma Tamadun Barat memadamkan nama-nama tokoh-tokoh Islam ni atas sebab yang kita semua tahu. Walan tardha anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang Yahudi Nasara ni tidak akan redha kepada kita selagi kita tak ikut cara mereka, dia tak akan redha. Yang mereka redha kepada kita sebab kita ikut cara mereka habis semua. Dan sampai kita tak kenal, kita lebih kenal Isaac Newton, Benjamin Franklin. Kita lebih kenal tokoh-tokoh ni berbanding tokoh-tokoh kita sendiri. Saya masa sekolah-sekolah dulu, kena-kena tu yang kenal. Siapa yang mengenal gravity, Isaac Newton? Siapa yang mengenal arus elektrik, Benjamin Franklin? Itu yang saya kenal. Tapi saya tak kenal Ibn Sina, tak kenal Al-Khawarizmi. Sampailah saya masuk sekolah agama pun kenal tokoh-tokoh. Sebab apa? Ilmu sains yang dipelajari itu tidak mendedahkan kepada kita tokoh-tokoh Islam yang menyebarkan ilmu tersebut. Jadi tuan-tuan kena faham. Kita kena sokong anak-anak kita yang belajar ilmu-ilmu seperti ini.
Tapi biarlah dia jadi doktor yang ada jiwa Islam, jurutera yang ada jiwa Islam, peguam yang ada jiwa Islam, apa lagi, arisan yang ada jiwa Islam. Apa yang dia buat akan jadi satu fardu, fardu kifayah. Macam malam tadi tengok majalah TV, saya pun sangka di Johor, Puji, pusat urus jenazah Islam, pusat urus jenazah Islam. Dalam van yang besar, van ambulans tu je, dia buatlah tu. Itu satu fardu, fardu kifayah. Dia sanggup pergi mana-mana walaupun kecemuk pun, dia sanggup pergi. Baik, satu pakej khas siap daripada mula sampai macam talqin tu kan. Nak macam talqin pun ada tempat duduk dia sendiri, tak ada pinjam-pinjam masjid surau. Hebat Tuan Haji Muhammad Amin. Kita tengok dalam majalah kita sebelah. Kalau tak ada, cari dalam inti majalah kita. Dan kita boleh buat di sini. Itu fardu kifayah ni. Anak beranak, anaknya diamanahkan menguruskan tentang yang buat bangunan kubur, kepuk dengan bertulisan. Masya Allah. Itu semua fardu kifayah nak buat. Kalau tak ada orang nak buat, habis berusaha kita semua buat. Ya. Jadi ilmu ini bukan, kalau tengok dia kata syekh ni, dia kata ilmu agama. Tapi sebenarnya pada saya, secara peribadi, semua ilmu yang harus, yang boleh dipelajari, kalau dipelajari untuk mencari keridaan Allah SWT, maka ia menjadi satu ibadah untuk kita. Tapi ada tapi ujung yang Nabi SAW sebut. Tapi apa? La yata'allamuhu illa liusiba bihi aradan minad dunya. Tapi dia mempelajari ilmu tersebut tidak lain tujuannya kecuali hanya untuk mencapai sesuatu tujuan keduniaan. Belajar untuk mencari kedudukan, mencari pangkat, mencari jawatan. Ini kita kena beritahu anak-anak kita, kalau belajar, kamu belajar jurutera, kamu jadilah jurutera yang beriman. Jadilah jurutera yang kalau buat, kalau ambil chemical engineer, kejuruteraan kimia, ya, kamu masuklah dalam industri makanan halal. Di situ meluas fardu kifayah ni, tuan-tuan. Semua sebenarnya azan ya. Kita bagi azan tu berkomandang dulu, insyaAllah. Habis kita akan sambung.
la yata'allamu